mungkin Sangmin dan tampaknya memang mendapatkan sebuah halawan atau juga boleh dibilang pelanggaran dilakukan tadi oleh Ezekiel Duas ya. Bola dikuasai kali ini oleh Ganjar Mukti, diberikan kepada Rian Finadinada. Masih Rian Finadinada yang mau sebola. Kalian coba bermain tempo pada pemain dari PS Bandung, mereka tidak mau terpancing dengan permainan cepat yang memang diterapkan oleh PS Bandung. Dan juga mereka lebih sering memberikan long ball ya ke lini pertahanan Persib, memaksa para pemain Persib juga untuk bekerja keras. Iya, Febri Adiadi kembali lepas, kali ini berlari begitu bang. Febri Adiadi, masih Febri Adiadi, sangat baik kita lihat pemirsa bagaimana kontrol bola dilakukan Febri Adiadi dan kali ini boleh disuruh Eka Ramdhani dan sebuah tenaga juga dilakukan oleh Fadli Nasir, masih berhasil diamankan dan kali ini kita lihat boleh dikuasai oleh Wawan Febrianto. Sebuah counter attack yang dilakukan, Abdul Saru juga berlari, masih Wawan Febrianto. Kita lihat mencoba memberikan bola kepada Alisandro Rakit, tapi